Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolve. Wih, dan kali ini gue bakal lanjutin petualangan gue yang kemarin ya. Kemarin gue udah berhasil taming ini Eldritch Hellfire Wyvern nih. Terus ada si Lightning Dodorexy sama ada Divine Allosaurus. Terus gue udah baca komen-komen kalian, kalian udah ngasih nama ya. Kita kasih nama dari si Hellfire Wyvern nih. Hellfire Wyvernnya namanya Sukasa apa? Lupa lah. Itu kalau nggak salah dah namanya. Terus si Divine Allosaurus ini namanya Geyser, katanya Geyser. Dan si Dodorexy ini, Lightning Dodorexy, namanya Nexus Rexy. Oke. Terus di episode kali ini gue taming-taming lagi aja dah. Kita cari hewan-hewan keren lagi ya. Oh iya, ini kemarin gue bunuh Megapterus ya. Oh enggak deh, lupa. Kita belum bisa buat saddle-nya. Tapi kemarin kita membunuh Manticore ya. Wah, artifact kita dapat kemarin. Membunuh Ogre. Ini banyak daging-daging ginian nih. Ini Matrix-matrix artifact-nya beda-beda sih. Jadi susah. Harus pakai komen sih. Ini gue belum tahu goanya ada di mana. Ya udah ntar aja dah nyarinya. Terus sekarang kita karena mau taming-taming, gue pakai ini dah. Katanya ada yang bilang bosan pakai wyvern mulu. Ya udah kita pakai kok wyvern. Griffin mulu. Dari kemarin kan gue pakai griffin tuh. Kalian ada yang bosan? Ya udah gue pakai wyvern. Tapi ini belum gue leveling sih, baru damage beberapa. Lah, masih ada dah itunya. Ini masih ada sih. Gue mau leveling si wyvern ini dulu. Kita gigit makhluk-makhluk rendah. Aduh. Ah, XP-nya seret nih. Kalau nggak pakai XP potion. Oh, bunuh ini nih, si ikan ini. Kayaknya XP-nya gede nih. Aduh, di sini kok nge-lag tiba-tiba. Oh, udah nggak. Di kanan. Hah? Mental mayatnya. Ngakak. Darahnya dia tipis ya. Sekarang udah tebel. Dinoite kita pakein. Nah, kita tem. Aduh, ini dulu dah. Mau gua tem nih. Ini gua belum punya nih apa? Tarrasque. Tarrasque nih. Item Dota namanya. Ini yang lainnya berarti gua bunuh-bunuh dulu. Gue mau ngetem yang itu tuh. Levelnya tinggi tadi. Tuh yang depan situ. Berarti ini gue pasifin. Karena torpornya cuma 5000, gue pakai ini. Aduh. Kecil dia torpornya. Oh, dia bisa duri-duri apaan itu? Bahaya kah itu? Aduh. Bentar. Gue muter dulu. Oh, di situ ada telur rock, ntar gue ambil lah. Buat tem Alpha Basilisk. Ini udah pasif kan? Gue nggak tahu itu bahaya atau enggak, tapi kelihatannya serem. Wah, dia berantem sama komodo. Komodonya mati itu. Karena torponnya cuma 5000, kita pakai dart. Gue nggak mau bong-bong panah lagi sih, sayang banget. Oh ya, ada yang bilang kalau mau dapetin Titan Boa Venom gampang, gua disuruh ngetem Prime Titan Boa. Mungkin gua harus nyari itu Prime Titan Boa. Itu kayak Titan Boa biasa cuma lebih gede. Terus katanya kalau di enable wandering ntar bisa ngasilin ini. Ngasilin Titan Boa Venom. Nah, ini Tarrasque-nya udah mau pingsan nih kayaknya, udah kabur loh. Tadi ngelawan, sekarang kabur. Makan apa ya? Daging kali. Kita kasih daging ya. Oh, ini primate gua. Ini bentuknya kayak primate apa namanya? Cadaver muscle nih dari mod Pyramitos. Makan daging kan nih. Oke. Ambil dulu, gua mau maling telur. Wih. Lah, apaan tuh?
Oh, Apex Utaraptor. Tapi kayaknya nggak kuat kalau dibunuh sama si Wyvern ini. Wyvernnya masih lemah, damage-nya kecil. Darahnya juga kecil. Telur Wyvern levelnya rendah, 25 doang. Yaudah gue pakai buat ngetem Basilisk deh ini. Nggak akan gue tetesin. Telur Rockbreak maksud gue, kok telur Wyvern ya? Jadi gue bakal nyari Alpha Basilisk yang level tinggi gitu, terus nanti gue kasih telur Rockbreak ini. Ini belum ini belum ketem Taras nih. Ini Rockbreaknya ngamuk ya, abis gue colong telurnya. Cuma satu dah. Kelaparnya lama gak nih? Oh cepet. Udah pakai sedatif dah, males namanya. Widih, dia udah bangun. Aneh dah. Pelan banget. Ntar aja dah nyobanya di markas atau sekarang ya sekalian dah. Kita coba aja ya langsung nih Taras. Klik kiri. Dia nyakar-nyakar gitu. Nyakar terus tangannya dibalikin ke atas. Itu 2 hit kah? Kita coba ya. Kita ngehitnya 2 kali atau sekali doang gak tau kan. Damage gue upgrade dulu. Takutnya dia ngegebuk hewan yang dia lebih lemah. Takutnya dia ngegebuk hewan yang lebih kuat dari dia. Oh, 1 hit doang itu. Itu klik kiri terus klik kanan. Oh, yang duri-duri tadi nih. Mantap. Terus Mino level berapa ya? Oh, 20 doang lah, jelek. Wah, pencet C-nya. Keluar lidah panjang. Aneh. Pencet X. Oh, pencet X dia bisa mengaum. Pencet Control, R, K, nggak ada. Oke. Kita pulangin dulu. Karena kita masih mau nyari makhluk-makhluk keren ya. Gue nyari Alpha sih pengennya. Oh, kita punya Xenokibel, oh, masih ada 2. Mungkin nyari Alpha yang jago. Kayak apa ya? Kayak Alpha Yutiranus deh. Mantis juga nggak apa-apa. Di mana nih? Di sini nggak ada. Kalau kita ke arah rawa deh nyari Basilisk juga nggak apa-apa. Alpha Basilisk yang level tinggi kan kita tadi dapat telur Rockdrake tuh. Nah, sekarang kita cari si Basilisknya. Tapi kalau di sini ada hewan-hewan keren, gue coba tem dah. Itu apa tuh? Oh, Wyvern Scorch itu. Oh, bukan deng. Hellkite. Tapi levelnya rendah 25, entaran dah, nggak gue tem dulu, gue biarin hidup. Sini Rockdrake. Ini apa? Oh, Drigger kayak punya armor. Itu Orthos. Hewan Alpha di mana nih? Hewan Alpha, gue nyari hewan Alpha. Itu nggak ada apa-apa, beruang. Oke, gue mungkin bakal muter ke rawa deh, balik arah. Oke, ini di rawa dekat rumah gue menemukan makhluk keren banget tuh, Elemental Kaiserbug. Kita coba tem ya. Oke, dart. Torpor dia 27.000 sih ini. Jalannya dia lambat. Nembak apaan tuh? Bentar, kita coba lihat torpornya. Oke, kita tembak aja dah. Ah, kalau pakai Wyvern susah nembak di atas badannya. Wyvern muternya lambat ya. Gue tem lari aja dah. Bentar, ini gue pick up dulu biar nggak kemana-mana. Dah, kita mau ngetem sini nih, kala jengking raksasa, keren banget. Pertama kalinya gue ngeliat makhluk kayak gini nih di server ini. Deket rumah cuy. Kita tem. Torpor dia cuma 27.000, jadi nggak masalah. Levelnya juga tinggi sih dia, tadi 120 apa nggak masalah. Kita tembakin terus, aduh dia kabur. Dia lempar ungu-ungunya ke sana dah. Ini jangan sampai dia tarung sama hewan lain.
takutnya mati. Oh, dia tarung sama Dodo ternyata. Wih, dih, keren dah. Pingsan dong lu. Aduh, diserang kompi gua. Perpor dia udah berapa? Oh, udah 8.000. Lumayan cepat sih ini hitungannya. Aduh, ini kompi sialan. Gua kagak bawa senjata mili. Dia nyerang Dodos, Dodonya enggak keserang loh karena badannya gede, ngakak. Kayak ini hitungannya dia nyangkut ngebak tuh. Kagak bisa gerak. Dia mau nyerang Dodo noh. Kagak lucu dah. Langsung aja dah. Kita pingsanin. Udah berapa nih torpornya? Udah itu lumayan banyak. Oh, 14.000 dikit lagi. Setengahnya lagi. Oke, kelihatannya dia mau pingsan nih, udah kabur. Enggak tahu beberapa hit lagi nih. Ya, kita hitung. 1 mana nih? Aduh, 1. Torpornya gerak kah? Oke, 23/27. Paling 5 hit lagi nih. Kita coba ya. Aduh, jangan kerawa dong. Gua nggak suka daerah-daerah rawa karena nge-lag loh. Tiba-tiba FPS gua ngedrop kalau di rawa, sering banget. 5 i benar 5 hit. Oke, pingsan dia. Elemental Kaiser Bug. Keren, gede banget. Aduh. Kita coba akses inventory lewat badannya nih. Kita kasih makan apa ya dia, daging kah? Oke, mau dia. Atau spoiled meat ya? Dia lebih suka yang mana? Oh, dia lebih suka daging. Dia gak suka spoiled meat. Oke, kasih daging aja. Kita pakein sedatif biar cepet dah. Yoi, mantap. Bisa langsung dicoba. Oke, gue coba aja ya langsung. Oh, dia masih kena efek sedatifnya. Foodnya nurun. Kan? Kita langsung coba, jalannya lambat nih, harus gua upgrade kah? Ini sekali upgrade banyak kayak. Kita coba speed. Oh, kecil banget, sayang sekali ya. Berarti kita nggak boleh gedein damage nya. Klik kiri nyapit. Ngadu sama Spino, kuat mana ya? Spino 20, kok setiap gua ketemu Spino levelnya rendah-rendah ya? Gua nggak tahu. Kita coba adu klik kiri sama Spino ya. Udah Spino lain tuh. Bukan yang kura-kura GG. Ini berenangnya ngebug gak ya? Sakit banget. Ini hitungannya udah sakit loh. Basic damage nya segitu. Tapi gua upgrade dikit sih tadi damage nya Terus klik kanan. Oh, nusuk pakai ekor. Damage nya berapa ya nusuk pakai ekor? Pakai Dodo ya. Oh, dia nggak bisa. Dia nggak bisa nyerang Dodo ya kayak tadi pas gua tem. Kan dia nyerang-nyerangin Dodo tapi nggak kena-kena. Makanya dia nyangkut. Ini nih kesini. Oh, damage-nya gedean klik kiri. Klik kiri bisa dapetin batu sama kayu. Tadi dapat batu tuh. Ini dapat kayu noh. Buatnya banyak, lumayan. Tuh dapat batu. Klik kanan bisa nggak ke batu? Oh, nggak bisa. Pencet C. Oh, racun. Kita coba ke track ya. Ada cooldownnya. Nggak kena. Bisa nggak kalau gue FPS arah ke bawah? Oh, dia nembaknya selalu ke atas gitu. Pencet X. Teriak. Pencet control, pencet R. Oh, ini malah ngeluarin si Wyvern tadi. Nanti gue pick up. Mampus, tracknya mati. Ngelawan sih. Ntar, tadi gue nemu makhluk aneh di sini-sini. Mana ya? Pas gue lagi mainan si Kalajengking, di mana tadi? Ya ada makhluk kecil gitu. Waduh. Apa mati ya dia tadi ke hit? Oh, itu tuh. Itu apaan ya? Gua mau lihat. Nerm.
Oh, passive tem. Kita tem aja dah buat koleksi. Ngamuk dia. Ngamuk dia. Oh, dia kalau terlalu nempel marah. Gua kira pasif dia. Maksudnya benar-benar enggak mau nyerang. Kita coba pakein daging ya. Gua enggak tahu dia makan apa. Mana tuh tadi nerm ya? Kok masih marah sih? Gua ilangin dulu agronya. Gua pergi agak jauhan terus gua balik nanti. Kita dari sini udah hilang belum ya? Masih marah enggak dia kira-kira ya? Dari sini kita balik lagi. Kalau masih udahlah biarin aja. Mana tuh nerma? Tapi gua pingin sih buat ngoleksi-ngoleksi gitu. Karena dia kecil banget, susah juga nyarinya. Oh, itu tuh. Doain aja dia makan daging. Ketem. Oke, ini kayaknya kita langsung pulangin aja ya. Sama kalajengkingnya sekalian. Aduh, jalannya lambat. Kita bawa ke sana. Oh iya, itu nermnya bisa di pick up enggak ya? Aduh, kehalang capitan kalajengking. Bisa enggak nih? Bisa. Dia di pundak gua sekarang. Oke, langsung aja kita pulang ke markas. Oke guys, gua rasa cukup sampai sini dulu petualangan gua di Ark Survival Evolved kali ini. Di episode kali ini gua tadi berhasil ngetem ini Tarrasque, gendernya female, terus ada Elemental Kaiserbug, gendernya female juga. Sama satu lagi ini nih, alien aneh. Aduh, loncat ya. Si Nerm nih, gendernya male. Kalau ada yang mau ngasih nama tinggal komen aja di bawah namanya siapa. Terus kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dadah guys.